Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana menggelar acara pencanangan kampanye Meslis Rubella MR tingkat Kabupaten Malinau. Pencanangan kampanye MR ini dicanangkan langsung oleh Bupati Malinau, Dr. Yansen TPMSI, Kamis 2 Agustus 2018 di Sekolah Dasar Negeri 002, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota. Dijelaskan Kepala DKPPKB, Dr. John Felix, Meslis atau campak atau morbili dapat menyebabkan komplikasi yang serius, bahkan kematian. Sedangkan rubella, meskipun hanya berupa penyakit ringan pada anak, namun apabila menular ibu hamil, khususnya di awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dikandungnya. Dr. John juga melaporkan bahwa tujuan kegiatan kampanye MR adalah meningkatkan peran serta lintas sektoral dari seluruh komponen masyarakat untuk menyukseskan kampanye MR, serta memberikan dukungan motivasi kepada seluruh petugas kesehatan untuk mencapai target capaian minimal 95%. Penerima manfaat imunisasi dengan vaksin MR adalah usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun tanpa memandang status imunisasinya, dan total sasaran di Kabupaten Malinau 22.226 jiwa. Dengan kegiatan pelaksanaan imunisasi vaksin MR akan dilakukan dua tahap. Dikatakan Bupati, kebijakan pemerintah melaksanakan imunisasi khususnya program MR ini dalam kerangka mewujudkan generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan luar biasa. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang dia anggap sangat baik itu, ia sebagai pimpinan daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk harus terus berusaha, bekerja keras, dan bekerja maksimal sekuat tenaga untuk menciptakan generasi sehat dan cerdas ke depan. Yang jelas bahwa tidak ada alasan kita tidak mendukung program ini. Tidak dalam konteks mendukung, tapi memang harus kita jalankan, ini program pemerintah. Jadi oleh sebab itu, program yang tujuan utamanya adalah mempersiapkan generasi muda depan kebangsa yang cerdas, yang sehat, yang kreatif untuk kepentingan bangsa ini harus kita sukseskan. Karena bisa membayangkan kalau kita tidak mensukses program ini, kita memperhadapkan anak pada ancaman penyakit. Ya. Di antaranya saya sebutkan dia ada 9 tadi. Oleh sebab itu saya harapkan semua pihak, tidak terkecuali siapapun dia, baik kerjaan pemerintah maupun masyarakat maupun adat, harus mensukseskan program ini. Kalau kita bicara membangun masa depan, kalau kita bicara mencintai anak-anak kita, ya harus sukseskan program ini. Jadi itu yang jelas. Jadi kita tidak bicara soal mendukung, tapi ini harus disukseskan. Ya, karena itu. Kepada semua tamu undangan yang hadir, baik para pejabat, instansi vertikal maupun di lingkungan Pemkab Malinau, terutama jajaran kesehatan, pendidikan, serta penyelenggara-penyelenggara pendidikan tingkat SMA, SMP, SD, TK, dan PAUD, Bupati mengajak agar sama-sama mewujudkan program ini secara nyata dan berhasil di Kabupaten Malinau, dengan semua anak-anak di Malinau harus mendapatkan kesempatan diimunisasi.